Oke, kita kembali dengan deck Bird Max plan budget kita. So, kita lawan dengan Aqua Beast yang boleh control the energy dan plan yang boleh control. So, kalau kita tengok macam ni, kita kena habiskan energy kita awal-awal. Lepas tu, kalau kita nak main backdoor, kita kena backdoor Aqua dia. Abang rasa tak perlu lagi kot, sebab ada Aqua kat belakang kan. So untuk permulaan, biasa kalau abang dapat card macam ni, abang akan buat begini, 2 dan diakhiri dengan double talk, supaya next attack kita akan masuk double talk dia. Okay, kita cuba tengok eh. So dia cuba destroy, so dia ada 2 energy sekarang. So shield kita agak tinggi eh. So dia ada 2, so dia ada 4 energy. So dia ada 4 energy, kita boleh empat energi dia boleh bunuh plan kita tak? Rasanya tak boleh. So kita boleh buat begini untuk damage dia. Kita standby lagi sekali, 1 double talk. Oh, okay, kita masuk eh. Nampak masuk. Lepas tu double talk masuk lagi. Nampak. So kita pakai double talk dah. Itulah guna plan yang ada double talk ni. So sekarang dia ada 3 sudah 5 energi sekarang. So bila ada 5 energy, abang rasa plan kita tak boleh hidup kot. Ni plan kita sudah buat banyak dah, value dah. Okay, so 5 energy. So kita terus, ini apa nak guna untuk beast dia, nak simpan untuk beast. Sebab ini beast, so kita guna bird damage, beast sakit. So kita cuba guna ni. Abang rasa macam tak cukup, macam tak cukup. Tapi tak apa, kita cuba ni dengan ni. Okay, okay, let's go. So 5 tolak 2, so dia tinggal 3 energy. Dia tinggal 3 energy. Ini masuk tak tengok eh. Tak masuk, tetapi mati juga. 3 tolak 2, 1 tambah 1, 2. So dia ada 4 energy distance. Dia ada 4 energy distance, plan kita masih hidup. So kita tengok eh, kalau dia ada 4 energy distance, kita boleh terus bunuh dia punya aqua. Eh, dia punya ni. Atau kita nak kita boleh create value dengan buat begini. Kita boleh bunuh dia punya apa ni, beast dia. 300 damage, rasanya mati kot. Tapi kita tarik dan bird kita akan matilah. Lepas tu kita punya ni 2 untuk kita yang satu ni untuk settlekan sikit damage pada aqua dia. Tengok betul tak? Okay, kita tengok ya. 1, 2 dan kita mati terus. Dia attack kita punya bird, bird kita tak mati. Dan kita punya ni, itulah gunanya egg bomb, nampak tak? So ketika ni memang tak boleh lah bunuh dia punya ni. Kalau kita attack pun dia akan masuk damage shield. So lebih baik kita biar je, kita biar je. Okay, kita harap-harap dapat egg bomb lah next turn. Nah, egg bomb ni memang kad yang abang sangat suka guna. Okay, dia jalan dulu. So abang pun dah lost count dah energy. Dia jalan dulu. Rasanya dia boleh keluar 400 kot. So kita boleh naik shield, jadikan dia 500 lebih. Tapi abang tak nak lah. Abang rasa lebih baik kita kita buat begini je. Okay, 300 damage. Okay, cukup kot. Kita nak naikkan shield lah untuk tahan, tak perlulah. Sebab nanti dia akan upstream, so dia akan jalan dulu. So kita kena juga defend sebenarnya lah. Abang pun harap kita dapat tahan lah. Okay, let's go. Sebab dia akan jalan dulu. Itulah, that's why kita punya Mac ada Mary ni. Mary ni dia boleh tambah kita punya HP. So nampak Mary ni sakit kan. Bukan sakit, shield dia kuat kan.